Assalamualaikum kawan-kawan. Halo, bersama saya lagi Wiwi di Wiwiland. Sebelum kita bahas ini, pencet dulu tombol subscribe-nya agar kalian bisa tahu lebih cepat apa saja yang akan saya informasikan kepada kalian. Saya tunggu sebentar, subscribe-nya dipencet. Baik, di depan saya ada dua buah kaos dari dua buah merek clothingan lokal dari Bandung, dua-duanya legend ya, dua-duanya mantap, sangat populer di dunia clothing. Satunya adalah Cosmic, kemudian yang lainnya satunya adalah Screamos ya. Cosmic jarang ngadain promo, sedangkan Screamos ini lebih sering. Tagnya di sini ada satu saja punya Screamos, warnanya seperti ini, biasa, nggak terlalu yang gimana-gimana. Cosmic ada dua, yang satu untuk tag pressnya 199.000, di sini 185.000. Satunya lebih tebal, ini ada branding Cosmic di sini. Untuk tagnya lebih proper Cosmic ya kawan-kawan. Untuk wovennya di sini sama-sama di sablon di sini, namun di sini Cosmic kayaknya agak lebih burem gitu nyablonnya, ya seperti ini. Lebih terang punya Screamos gitu ya. Kemudian untuk Screamos dia nggak punya woven selain ini ya, cuma di sablon di sini saja. Sedangkan punya Cosmic di sini ada tag, sebuah tag wash, satinnya proper ya, kuat gitu. Untuk bahannya, kirabaan saya bahannya itu sedikit lebih halus Screamos ya, kelembutan mirip aja, sama jatuhnya juga mirip, sama ketebalan ini tipenya agak beda ya. Kalau Screamos ini permukaannya halus, nggak muncul serabut kainnya gitu, cuma untuk Cosmic ini ada modelnya, ada serabut di permukaannya. Jadi rabaan jenis raba seperti ini memang kerasa sedikit lebih tebal punya Cosmic ya, cuman kehalusan memang halus punya Screamos. Untuk jatuhnya lebih jatuh sama, kelembutan juga sama. Lalu bagaimana bahan kain dari keduanya jika menyerap keringat? Coba ini saya cek saja, saya teteskan air nanti di sini. Itu ini punya Screamos dan ini punya Cosmic. Kelihatan ya kawan-kawan, ini tetesan airnya dan ini tetesan air di sini. Itu sudah cukup sama. Sudah 5 detikan ada lebih, bahkan seperti itu. Punya Cosmic sudah akan menyerap sedikit ya, sudah akan menyerap sedikit. Punya Screamos sedikit banget gitu ya. Oke, sudah lama saya usap saja seperti ini. Dia modelnya memang nggak terlalu menyerap, sedikit menyerapnya sedikit. Screamos pun demikian, dia nyerapnya sedikit. Jadi keduanya tipe yang kurang nyerap keringat ya, sedikit banget nyerap keringatnya dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Profil jahitannya seperti ini, mirip banget, bahkan saya anggap sama ya ini ya. Seperti ini profil jahitannya, sama banget, sama persis. Bahkan untuk di bagian ribnya seperti ini, tidak dijahit double pun demikian. Untuk punyanya Cosmic sama ya, dijahit hanya satu kali saja di bagian belakang seperti ini. Sablonan di sini beda, punya Cosmic ini discharge seperti ini, punya Screamos plastisol. Tinggal pilih saja sebenarnya ya, kalau kalian suka plastisol ya ini, suka discharge ya itu. Punya Cosmic ini discharge ya, dia masuk ke dalam slot kain seperti ini. Cuman detailannya kurang maksimal untuk Cosmic, lihat saja. Di tulisan Cosmic R-nya di sini agak bleber ya, kurang detail ya. Seperti itu kawan-kawan, overall ya punya kelebihan dan kurangannya masing-masing. Setara memang kedua produk ini, pantas dianggap legend. Ini kelebihannya kainnya lebih halus, sedangkan ini kelebihannya adalah kainnya kerasa lebih tebal gitu ya. Overall mirip, jahitannya juga sama, mungkin penjahitnya sama kali ya, mirip banget. Keduanya wajib kita support karena produk lokal yang kualitasnya bagus gitu ya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe, dan semoga video saja bermanfaat.